Seneng nggak tapi menjadi komedian? Enggak sih, seru. Apalagi belum sih. Tapi belum tahu ya. Tapi baca KTP juga belum punya dong. KTP belum punya. Adanya KTP Gejania punya aku. Apa? Gimana? Setu udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai Kenzi. Keren ya masuk. Oh, iya. So, jurnalis aja. Nama bandnya apa? Band saya? Iya. Oh ada, namanya Killing Me. Lu taruh deh. Lu Killing Me sih? Tahun 14. Enggak dong, itu umur. Oh iya. Tahun? Tahun berapa? 2009. 2000, oh. 2000, iya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti, apa yang ngasih tau? Eh, tapi lu nge-band juga? Apa? Lu nge-band? Iya. Namanya apa? Ada deh. Ada apa tuh? Jadi itu kayak nama inisial gitu, tadinya mau diganti. Jadi ada deh. Ada deh gitu ada ya? Ada deh gitu. Ada bukan ada deh bukan. Wah, tapi mau diganti jadi ada deh. Ada deh. Ya. Artinya? Ada hari. D. Oh. Iya. Ada deh. Ada hari. Iya ada hari. Hari apa? Tadi sekarang sih ada deh. Ada deh aja. Oke. Okay. Tapi ini. Oh, ada deh gitu ya. Yeah. Itu kebentuknya kapan tuh ada deh? Jadi itu kayak inisial membernya band kita. Siapa aja? Atala, Desila, ada Dio, Dafa, sama Abi. Lah, lu nya di mana Genzinya? Makanya saya juga diajak. Oh gitu. Lu apa sih vokalis? Aku main gitar sama vokalis. Oh, apa-apa? Kiblatnya apa kiblatnya? Kiblatnya sebelah situ ya? Bukan. Kiblat musik lu apa kiblat? Oh, kiblatnya punk rock, grunge. Aku ngefans banget sama Green Day. Oh, Green Day. Green Day waktu itu. Aku ketemu Green Day waktu konser di Singapura kemarin. Lu datang? Datang. Salaman gak? Enggak. Oh, soalnya enggak. Susah banget kalau ketemu. Oke. Okay. Sama Nirvana, tahun-tahun 1982, Kiss, Metallica, Slipknot, apa lagi ya? Bon Jovi. Oh, tua. Enggak, ntar dulu. Selera lu tua juga ya? Iya. Kalau yang masa kini? Masa kini 1975 ya benar. Masuk. 1975 Ed Sheeran. Kalau lagi kak Ausan tahu kalau siapa tuh Ed Sheeran? Oh bukan ya, Ed Sheeran. Ed Sheeran 1975 yang gol tuh ya. Masuk juga dong lo. Masuk. Tapi kalau apa lagu-lagu zaman sekarang tuh kan pasti ada meaningnya tuh kalau liriknya tuh. Jadi kita kalau lagi gaul lah dengerin lagu kayak gitu. Okay. Udah punya lagu sendiri dong? Udah. Apa judulnya? Abnormal. Kita bikin rilis waktu itu 2021 tentang pandemi. Oke. Okay. Kenapa abnormal? Makanya saya juga yang ngerti. Abnormal itu kayak biar audiensnya kayak mikirnya apa di rumah itu ngapain gitu loh. Iya, kan bingung. Abnormal. Mau ngapain di rumah gitu. Ada juga abnormal warung tahu, Indomie. Oh, enggak tahu juga. Ada. Berarti ada banyak mininya. Banyak. Lu tuh masih SMP ya? Masih SMP. 15 tahun, 14. Iya. Katanya om kira aku umurnya berapa? 18. Kenapa tuh? Tua mungkin. Enggak, muka lu cocok lah. Udah pakai baju SMA, gue pikir kelas 3 SMA. Enggak, 3 SMP ya. Masih SMP. SMP tuh bandelnya ngapain sih? Bandelnya? Kalau kan gue udah umur 32 ya. Gue gak tahu nih, anak SMP tuh ngapain sih sekarang? Kalau SMP itu bolos. Kalau aku sih kan ini ya, apa? Bergaulnya di apa? Di orang-orang yang keluar. orang-orang bule, orang-orang karena sekolah internasional, iya, British sekolah, tapi gaulnya agak ada yang suka apa ya, kan ini cool nih, aku sih yang, ini cool nih, ini kita cool nih, nah, oke, okay, cool. Cool nih kayak aneh gitu, aneh. Bocah British aneh, iya, kenapa dia belarakan itu? Bukan, iya gitu,
Jadi kalau di sekolah itu attitude-nya apa, ada yang western banget. Western banget. Oh. Apa? Lu sebagai orang Eastern bingung dong. Bingung apa juga. Soalnya aku belum pernah bergaul ini sampai aku masuk ke sekolah ini. Baru aku apa, jadi aku kayak udah ngerti lah gitu budaya mereka. Oh, budaya bule nih ya. Nah. Kenapa? Emang bedanya apa yang menurut lu? Ada banyak. Banyak. Seperti kata-katanya kan. Ya apa? Beda bahasa dong. Iya. Emang dia juga iya. Beda. Beda. Kan? Beda. Dia kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ada beda. Lu ngomongnya udah mulai lancar. Udah kalau ketemu, "Woi, dude," gitu loh sekarang. Dude gitu. Ada bro-nya. Oke. Okay. Dia udah enggak ngerti bahasa-bahasa sini dong ya. Siapa? Bocah bule. Iya, bocah bule. Bocah bule enggak ngerti dong. Ada yang mix juga. Ada ya, banyak bocah-bocah Indonesia bisa masuk ke British School ngomongnya bahasa Inggris. Tapi enakan mana? Sekolah di international school apa di international school sih? Lu gak cinta Indonesia ya? Cinta dong. I'm proud to be Indonesia. Kenapa? Kenapa enakan internasional? Lebih lebar pergaulannya. Benar, soalnya apa? Kayaknya orang-orang di sini lebih manis, lebih wise gitu loh. Orang-orang iya kayak aku. Orang di sini. Iya, jadi gampang ngelawak. Oh, nah, terus ngelawak. Orang bule kan tipenya kayak lu kali ya? Orang bule so matang kulitnya coklat. Iya dong. Iya, iya. Banyak yang suka dong sama lu ya. Kenzi gitu. I like that guy. Oh. Gitu gak? Gak gitu ya. Sorry. Lu tadi abis nonton katanya? Tadi abis nonton Fast X. Bagus gak sih? Bagus banget. Udah ke 10 masih bagus tuh. Agak bingung sih aku soalnya. Mobilnya masih terbang-terbang. Mobilnya masih terbang-terbang gitu. Aku bingung sih. Orang masih hidup aja gitu. Iya kan? Mobilnya masih udah ding. Abis itu aku kan juga bingung tuh. Soalnya aku waktu itu pernah ada film Fast and Furious yang aku gak nonton. Sampai sekarang kan Fast kan biasanya lanjutan tuh. Jadi aku gak ngerti gitu. Kan dia meninggal tahu tuh. Siapa namanya? Paul Walker. Iya. Yeah. Hidup lagi gak dia? Enggak mungkin. Enggak pernah dihidupin pakai apa sih, animasi gitu. Ah, tapi beneran Paul Walker-nya? Enggak. Teknologi lah. Iya kayaknya tadi ada Paul Walker deh di filmnya. Ada ya? Ada kayaknya. Enggak, lu nonton gak sih? Lu nonton gak? Lu tidur ya? Nonton. Tapi belakangan lu lagi sering ini ya, muncul-muncul di TV. Oh iya. Ingin mengikuti jejak bapak lu? Iya. Kenapa? Seneng gak tapi menjadi komedian? Enggak sih, seru. Tapi belum tahu ya. Tapi aku papa sering curhat di rumah. Kalau biasa, Ken, kamu tahu gak papa itu kalau di tempat syuting ini kurang istirahat. Tapi kalau di TV kelihatannya, wah, di TV kelihatannya seneng gitu. Tapi benernya capek. Aku pengen coba dong. Aku pengen coba jadi ini. Soalnya dari dulu papa kan dari OVJ ya waktu itu. Nah, aku tuh ikutin papa dari dulu. Aku nonton papa waktu itu ikut ke studio syuting. Aku waktu itu pernah tuh duduk di audiensnya tuh nonton papa. Kayak penonton bayaran gitu ya. Waktu itu papa apa main film juga Kiamat Tidak Dekat, abis itu ngeband juga Stinky, abis itu terus mulai di talk show, terus mulai YouTube. Nah itu aku jadi pengen ikut jawab apa deh, soalnya seru. Aku suka masuk juga soalnya waktu itu. Okay. Waktu kecil sering masuk apa YouTube papa, terus waktu itu pernah surprise papa di talk show. Okay. Wah seru juga nih depan kamera. Tapi bokap lu tidak mendikte lu kayak kamu harus jadi kayak papa ya? Enggak. Emang lu yang mau? Aku yang mau. Oh gitu. Iya. Kenapa lu tertarik dengan dunia ini? Lucu sih. Jadi jadi apa? Jadi banyak yang respect papa. Banyak yang apa? Ya pokoknya papa disukain lah, ditahu seluruh Indonesia. Iya. Tapi berat nggak membawa nama besar bapak lu? Enggak sih, enteng. Nggak, kadang-kadang kan ada anak yang malas ya kalau misalnya kayak anaknya siapa ya, si A, si B. Iya. Terlalu bawa-bawa nama bapaknya mulu, gue pengen berdiri sendiri dong. Iya benar-benar itu. Apaan? Maksud pertanyaannya itu, misalnya anaknya si ini, kadang-kadang malas lah, dikit-dikit bahasnya bapak gue pengen sendiri juga. Iya, jadi kayak orang. Nah iya, lu kadang-kadang suka mager tuh? Suka mager. Anaknya Pak Haji Andre, lu mager gak? Aku juga pernah bilang ke bapak, Pak. Kok gue tau ya? Kenapa gue jadi yang... Samdi, Pak. Karena aku sekarang masih ditahu sebagai anak papa. Anak jadi tuh. Samdi, Pak. Aku nanti semoga ditahu dengan nama sendiri. Prestasi sendiri gitu. Oke. Okay. Di bayangan lo apa tuh? Komedian, musisi, main film? Semuanya. Lu coba semua dulu ya. Coba semuanya dulu. Rezeki yang mana antara tapi yang paling lu suka yang mana? Band. Anak musik. Soalnya aku lagi
aku sebenarnya lebih pengen lebih fokus ke musik, apa ke musik sih, yeah. Pengen ngeband. Mm. Tapi gara-gara aku di apa di nongol di YouTube Papa Mulu, soalnya waktu itu ada sempet trending waktu sama Om Raffi. Abis itu, nah itu banyak orang tuh yang mau ini apa, yang mau yang bikin tawar acara, tawar film gitu. Oh, okay. Jadi semuanya aku cobain deh. Oke. Tapi seru juga nggak? Seru. Seru. Pengalamannya kalau ada masih kalau kerja itu ada temennya kan, masih ada teman kerja kayak waktu itu Papa Rockero sama Brigen. Oh iya. Itu seru tuh. Mereka juga bantu support aku juga. Komedian. Iya. Dikasih tahu nih gimana cara ngelawak gitu. Oke. Tapi aku senang seru-serunya gitu tuh kalau kerja bareng. pernah main film juga. Dikasih tahu cara kayak gini gimana. Tapi bokap lu punya larangan tersendiri enggak? Pokoknya umur segini enggak boleh pacaran dulu ya. Oh iya. Apa-apa. Galak enggak sih bapak lu kalau di rumah, gue penasaran deh. Enggak. Biasa. Enggak sih, enggak galak banget waktu itu papa itu dia orangnya caring banget. Oke. Dengan diri sama masa depannya aku. Jadi papa bilang kalau aku boleh syuting ini apa? Boleh apa ngeband, boleh enggak apa-apa, boleh ada karir, tapi yang penting sekolah nomor satu. Tapi sekolah nomor satu enggak? Nomor satu dong. Oh. Katanya kalau dia syuting sekolah ntar aja deh gitu. Oh iya. Oh iya, Pak. Tapi sekolah nomor satu dong. Nomor satu dong masih. Mahal loh sekolah lu. Iya. Ya, makanya itu harus sekolah nomor satu. Nomor satu sekolah. Iya bener-bener. Oh gitu. Iya. Pokoknya mau ngeband, mau main film, yang penting sekolah kelar dulu. Yang sekolah pertama. Abis itu baru deh. Abis itu baru. Ngapain? Kalau misalnya. Tapi itu titipan pesan bokap lu tuh yang paling inget ya. Sekolah pokoknya kelarin ya. Iya. Pokoknya soalnya itu buat masa depan aku juga kan. Iya dong. Nanti aku mau jadi apa. Nanti kan perlu sertifikat kuliah aku. Katanya sih, kata bokap lu yang penting dapat ijazah saya tapi kan. Itu SIM. Oh, SIM itu SIM. Ya, SIM. Buat mobil kan? Iya dong. Aku juga belum dibolehin nyetir kata papa. Iya, bagus dong. Iya. Kan belum masih di bawah umur. Tapi bagus katanya kalau nyetir masih muda. Kenapa? Ya kan kalau zaman sekarang kan kalau bisa nyetir sendiri bisa bawa-bawa ini jalan-jalan gitu. Tapi kalau papa tuh orangnya nggak boleh ya, dilarang banget semua. Oh ya nggak boleh kan emang melanggar peraturan. Iya kan ntar 17 bikin SIM baru dibolehin bapak lu. Kan mobil bapak lu banyak dong ya. Seru lu pakein tuh ya pasti kalau malam-malam ya. Mobil bapak lu. Oh enggak mungkin. Bohong. Malam-malam lu suka ngambil kuncinya. Coba gitu. Belum bisa nyetir. Aku waktu itu nabrak pakai mobil mainan nabrak aku ATV. Oh, lu punya tuh ATV itu nabrak pagar lumbuh. Lu ATV aja nggak bisa berarti itu. Oh gitu. Yeah. Aku juga masih 14 tahun jadi belum boleh nyetir. Iya kan udah jadi bilang nggak boleh. Betul KTP juga belum punya dong. KTP belum punya. Adanya KTP Gejania punya aku. Apa? Apaan tuh Gejania? Gejania nggak tahu ya. Gejania itu yang di apa? Jadi kayak mainan gitu. Oh, KTP. KTP mainan. Oke. Kalau pacaran udah dibolehin? Pacaran belum boleh. Kenapa? Soalnya masih kecil ya, belum pantas pacaran. Oh. Soalnya aku juga udah pernah sih pacaran sama dia. Aku mau pengalaman. Tapi setelah pacaran itu aku udah gak mau dulu soalnya apa bikin stres aja. Kan pacaran harusnya happy dong. Iya harusnya happy tapi kan kalau masih kecil kan masih ada sekolah kan. Nah itu pasti itu distract semua itu. Jadi semua pekerjaannya ditinggalin untuk take care about her. Her ya. Oh. Jadi aku Ntar dulu. Jadi sekarang ada pacar? Sekarang ada. Sekarang lagi ada yang dideketin sih sama aku. Tapi dia mau sama lu. Ya makanya itu enggak tahu. Oke, cakep. Cakep tuh. Oh, bule ini. Bukan. Indo. Indo. Tapi campuran kan selera. Campuran. Lu. Mix. Mana? Palembang. Aduh. Bau pempek enggak dia? Hah? Bau pempek dong. Pempek. Aku suka pempek sama. Gak ada yang pempek sama ikan bego. Oh iya, bener. Oh gitu. Aduh. Oh tapi bokap lu gak semelarang itu dong? Enggak. Enggak.
Tadi lu bilang soalnya lu larang lagi. Ini bener yang mana nih? Dilarang. Dilarang. Pokoknya bokap lu kayak pikirnya sekolah dulu ya. Boleh-boleh aja sih pacaran, tapi kayak apa? Yang penting aku bisa take care sendirilah. Apa? Aku bisa manage my time sendiri gitu. Oke, okay, oke. Okay. Album kepikiran enggak bikin album? Album apa tuh? Album musik dong, oh, masa foto. Emang foto. Album musik, kata lu foto. Album musik, album musik. Album musik. Kan berarti single lu baru keluar. Aku baru keluar. Ada lagi nanti mau dirilis. Belum kan? Belum. Oke. Okay. Tapi ada satu album. Single. Single. Patternnya masih kayak bling gitu. Tak tak. Iya. Oh. Patternnya sih apa? Popang, popang, popang. Popang, popang. Oh. Rock grunge gitu. Lu kenapa suka punk sih? Kan rebel. Lu mungkin rebel ya. Keren, keren aja kan main instrumen. Oh. Iya, kalau sekarang kan kayak pakai ada DJ autotune atau gitu. Kalau main kayak punk grunge itu rock. Kayaknya mentah banget seru, gitu ya. Seru, iya, gitu, iya. Seru. DJ auto tune tuh DJ juga. Enggak, aku enggak terlalu suka kalau itu. Oh, enggak suka. Lebih ya, lebih keren main gitar, drum, bass, keyboard, suling, semuanya aja sebut. Semuanya teriak-teriak. Vokalisnya teriak-teriak gitu. Ngapain slow-slow gitu. Oh, emang rock-rock anaknya rock, ini rock, banget ya. Aku dikasih tahu sama papa. Pertama waktu itu kan aku dulu pernah suka K-pop. Aku dulu pernah. Katanya lu suka BTS kan? Dulu aku suka BTS. Tapi sekarang udah enggak. Soalnya apa ini, aku kan udah gimana ya, udah remaja. Gimana apaan? Gua kenapa? Lu ya? Oh, berarti awalnya lu suka BTS dulu. Dulu aku suka BTS. Ngedance dong lu berarti. Nah, abis itu waktu itu baru band aku dibuat sama kakak. Nah, kakak enggak ada vokalis kan. Aku dulu juga belum bisa nyanyi. Ya udah aku diundang aja untuk jadi bandnya. Untuk sementara harusnya. Oh, ini satu band sama kakak lu dong. Iya. Oh, oke. Okay. Kakak aku jadi main drum. Oke. Okay. Lu main gitar bernyanyi? Ah ya. Penyanyi ada lagi? Nyanyinya aku. Oh, lu main gitar bernyanyi? Aku main gitar. Dan mereka kakak lu? Iya, mereka kakak sama temen-temen sekolah. Iya. Gitar melodi sama basis. Oke. Nah, aku tuh apa? Aku itu sebenarnya sementara doang harusnya di band ini. Additional gitu. Additional. Oke. Okay. Futuristic, tapi futuristic masih depan dong. Futuristic. Sementara. Tapi jadinya aku improve mulu kan. Jago gitu ya. Aku disuruh dengerin apa lagu ini sama kakak waktu itu, sama papa juga dikasih tahu lagu Green Day, Guns N' Roses. Aku ngefans banget sama Slash. Makanya aku apa sekarang lagi suka main gitar. Sama abis itu Blink 182. Oke. Okay. Nah, itu semua aku dengerin semua, jadi aku K-pop udah dilupain, jadi sekarang ke punk rock, grunge. Jauh ya dari K-pop ke punk rock. Besok death metal udah dengerin. Iya, Slipknot. Slipknot suka? Slipknot suka. Slipknot suka. Lu nonton kemarin? Kamu enggak, kakak aku yang nonton. Oh. Tapi tuh Slipknot tuh jarang tidur. Jarang tidur? Slipknot. Enggak, bukan. Bukan. Sorry. Oh gitu. Ya kan saya gak tahu ya. Oke, okay. Abis ini gue pingin main sama lu Celebrity Crush ya. Celebrity Crush? Yeah. Aku tahu tuh. Iya. Belum. Oh, belum ya. Gue sebutin. Ya. Oke. Okay. Gue gak tahu ya, lu tau orang ini apa enggak ya? Oke. Okay. Karena kan lu 14 tahun ya. Iya. Lu pilih Ariel Tatum apa Anya Geraldine? Siapa? Ariel Tatum atau Anya Geraldine? Ariel Tatum. Ini doa apa? Ini bagus nih, looks-nya keren, cantik. Ada fotonya? Gak tau. Lu gak tau ya? Gak tau. Ariel Tatum, Anya Geraldine gak tau? Gak tau. Gue ganti ke bule tau gak? Oke. Selena Gomez. Remaja ya. Jennie Blackpink? Oke. Okay. Jennie Blackpink apa Lisa Blackpink? Lisa. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink atau siapa sih, Van? Bantu dong nih. Hey, Cinta Laura. Hah? Cinta Laura. Oh. Nah. Cinta Laura. Cinta Laura atau Aurora? Aurora apa? Ribeiro. Aurora Ribeiro. Aurora Ribeiro. Oke. Okay. Aurora Ribeiro atau Dua Lipa. Dua Lipa atau dia lupa? Dua Lipa atau Taylor Swift? Taylor Swift. Lu gampang berubah. Lu apa aja? Ini apa juga bukan gal looks-nya doang, tapi selera musiknya juga. Oh iya, udah benar. Kita ngomong keseluruhan ya. Taylor Swift. Taylor Swift. Oke. Okay. Taylor Swift apa Maudy Ayunda? Taylor Swift atau ntar ini Pevita Pierce. Pevita Pierce siapa? Oh, Pevita Pierce juga enggak tahu ya. Carlo. Tadi dari mana kita? Taylor Swift. Taylor Swift atau siang sumuran dulu ya, tunggu ya, gue cari. Ini cakep nih masih cewek. Sabar. Cari nomor cepet deh.
Dian Sastro. Dian Sastro. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift, okay. Taylor Swift atau ntar cepetan bego. Taylor Swift atau ntar nih cakep nih. Oh, siapa namanya tadi? Z, ZJKT48. Waduh. Z sih ya. Z. Hah? Z. Z. ZJKT48 atau Umi, 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 Umi Kwari. Wah, oh, gak kenal tuh, Z. Z. Z, Z. Mau gak? Siapa tuh? Berarti ketok palu di Z nih, ditanya Z aja deh ya. Nggak, gini, kalau musisi bule cewek yang lo suka siapa? Musisi bule cewek. Ah, cowok juga selain yang band-band tadi cewek yang lu adore. Adore apa tuh? Adore. Cewek apa siapa ya? Boyen. Boyen. Boyen ada, cakep oh. Dah. Montok banget, montok. Cewek. Aktris deh. Aktris. Lu kalau kayak aktris suka siapa? Kalau kayak aktris cewek. Cewek. Kalau cowok siapa kalau cowok? Kalau cowok Dwayne Johnson. Karena lu baru nonton. Lu inget itu lu aja. Bagus. Bagus. Vin Diesel suka? Vin Diesel suka sebagai Groot. Groot apa sih? Groot. Gak tau. Enggak. Dia jadi Vin Diesel. Oh, oke. Okay. Yeah. Kalau cewek, aktris yang ih keren. Cewek. Emma, Emma Watson. Oh, tau gak? Cantik, iya. Keren, taktiknya juga. Ah. Oke, okay. Oh gitu. Aku punya banyak, tapi aku gak tahu namanya siapa. Emma Watson, Emma Stone. Ya gitulah dari Emma. Genre Emma ya. Iya, berarti tadi kita ketok palu aja di Z berarti lu ya. Di Z. Z juga musisi kan? Musisi. JK. Itu berarti type lu ya. Yang lu sukanya bagus nih bentuknya nih. Penyanyi juga. Multi talenta lah ya. Betul. Lu banget tuh. Aku banget type. Oke, okay, terakhir lu lagi pengen ngerjain apa di aku tahun siap? Ini? Ya. Lagi selesai sekolah. Lu lagi pengen ngerjain apa? Achievement yang kayaknya gue pengen capai ini deh. Selain sekolah ya. Main film? Boleh dibocor belum eh? Belum bisa dong eh? Apa ya? Film. Oh film. 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 Film kan katanya lu habis syuting kan kemarin? Oh iya udah selesai. Udah. Iya. Dilan. Dilan. Oke, okay, belum keluar ya? Belum keluar. Oke. Okay. Belum. Apalagi yang belum? Film udah. Film udah. Acara TV sendiri acara udah. Acara TV udah. Single udah. Single udah. Apalagi ya? Lu mau ngapain lagi? Sekolah yang benar, baik. Sekolah otong. Yang benar, iya. Acara lagi sih, kan acara paparola udah nggak ada. Apa? Acara paparola udah nggak ada. Apa? Oh, udah acaranya udah nggak ada. Kenapa? Soalnya rating. bolos banget ya. Ratingnya kurang ini. Kurang ya. Kurang oke okay gitu. Jadi oke okay, ya. Bungkus. Ya, jadi itu dulu acara dulu sama kuliah. Aku lihat. Kuliah itu berarti lu bakal keluar dong ya kalau lu di British. Di sini aku mau keluar, aku mau pergi ke UK. Oh, pas yeah. Dong soal situ. Nah. Lu kira-kira kalau sampai UK mau ngapain? Mau kan sampai ini cetrak gitu. Jauh dari orang tua lagi kan. Ngapain nih kira-kira gua? Mau ketemu Harry Styles. Harry Styles bagus ya, penyanyi. Tahu enggak Harry Styles? Enggak, lu ngapain di band gue sama mama buat Harry Styles? Hah, mau ngapain? Soalnya kan di situ Arielnya di seluruh dunia tahu kan? Tahu. Tapi lu gimana? Lu gimana nemuin bayangan lu? Lu nanya orang katanya, "Bang, kenal Harry Styles enggak, Bang?" tapi Harry Styles tuh lagi hype banget di umur. Iya, lagi hype banget. Hype banget ya. Dulu aku suka banget ya di One Direction. Ya sekarang lu suka enggak? Sekarang aku suka. Kan gayanya kan pakai jaring-jaring. Iya, gayanya keren ya. Keren. Lu kok gak kayak gitu sih? Aku beli sepatunya waktu itu. Apaan? Yang warna. Kan itu feminim gitu kan? Yang Iya, apa? Ada jas-jas gitu sama ada kaos dalamnya juga. Jas-jas hujan lagi. Jas hujan. Style-nya juga apa? Ininya apa? Movement-nya. Movement apa? Oh, movement-nya asik ya. Kalau asik panggung ya. Dia kalau manggung itu pokoknya asik deh, ambil energinya habis-habis gitu. Dari kata energi drink dia tahu. Habis-habis. Oh, Harry Styles kayak saya sangka. Gue lupa lagi nanya. Gue kan udah umur 30, jadi gue enggak tahu ya. Oh iya. Iya, langsung kaget loh. Kalau anak seumuran lu tuh kalau hangout kemana sih zaman sekarang tuh kemana? Wah, sekarang
ke PS gitu ya, ngopi. Iya, ke PS. Habis itu paling nonton 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 film atau enggak kita pergi dinner di restoran. Mahal dong. Ya benar. SCBD, SCBD. SCBD. SCBD itu patokan lo ya. SCBD apa tuh? SCBD. SCBD itu berarti patokan anak-anak zaman lo dong. Patokan. Sermatis. Senoparty. Terus sekarang suka main kayak go-kart gitu loh. Di mana? Di apa di ada sih di ini di tempat parkiran. Ada tuh. Main go-kart di tempat parkiran. Habis itu ke Dufan juga masih, Dufan. Dufan masih. Dufan. Emang anak-anak sekolah pada doyan ke Dufan? Doyan? Masa? Pokoknya ada fun pada kepik, kepik. Oh, kepik. Oke. Ada apa di pik emang? Di motor-motornya tau enggak? Ke motor-motor yang kecil itu loh, kita motor-motor. Oh, motor listrik. Iya, motor listrik. Kita oh, di pik. Di pik. Oh, itu ya yang aku iya. Ya. Oh, sehat ya. Emang kalau kalau umur 30? Enggak usah tanya. Enggak benar. Ntar bapak lu marah. Kalau gue jadi hewan, oh gitu. Eh Kenzi, thank you ya. Salam buat selesai. Eh salam buat bokap ya. Pokoknya berarti album lu sukses, film lu mau keluar semoga sukses semuanya. Oh juga baru ini kan ada film baru? Enggak, gue asal judulnya Hello Ghost. Hello Dog. Hello Dog. Aku lagi ditanya di dokter. Hello Dog. Hello Ghost. Soalnya aku udah ditanya tadi dokter gitu loh. Dokter. Ada di dokter kan jadi nurse kan? Yang jadi nurse si Enzi malah. Iya, Hello Dog gitu. Hello Dog itu aplikasi juga lagi. Tahu enggak? Hello Dog aplikasi dia. Hello Ghost. Lu nonton dong ya. Keren tuh film tuh. Nonton. Yang main acrit keren. Wah, tapi sukses ya. Sukses. Kenzi, thank you ya. Thank you.